Tetot. Oke, balik lagi sama gue Arena Raka. Kali ini gue pengen menjawab Q&A yang gue buat waktu itu 20.000 subscriber ya. Sekarang udah 75.000. Gue sangat berterima kasih buat kalian yang udah support sampai sekarang atau yang baru sub. Ya, lu keren pada. BTW gue lagi di Semarang nih. Jadi yang deket main-main lah sini. Ayo sini main. Sebagai dikit lagi tahun baru, gue pengen ngucapin selamat tahun baru untuk kalian semua, untuk kalian yang ada dimanapun. Jadi selamat tahun baru, semoga 2019 makin baik daripada 2018. Oke, langsung aja, gak usah basa-basi, kita jawab pertanyaannya. Ntar dulu ya, gue ambil HP gue dulu. Ya itu BTW ada adek gue lagi mau main Mobile Legend. Buat kalian yang suka main Mobile Legend, ayo main bareng. Oke, langsung aja pertanyaan pertama dari Fadila Sukri. Kenapa selalu pakai capo di fret 1 gitarnya? Biar apa sih itu? Jadi gitar gue yang itu, yang dulu itu tuh gadingnya yang atas tuh udah rusak, jadi itu harus diteken. Nah, gue nekennya harus pakai capo. Nah, jadi tuningnya tuh standar E, A, D, G, B, E. Tuningnya standar, tapi itu harus diteken aja. Kalau enggak, soalnya sember suaranya. Jadi alasannya itu. Terus dari Ahmad Ilham, band paling suka lagu genre apa? Terus abang punya band apa enggak? Dan tadi rambut gondrong lu keren bang. Oke, jadi makanya rambut gondrong tuh emang keren. Jadi kalian gondrong juga lah biar keren kayak gue. Paling suka genre apa? Gue suka rock ya. Jadi kalau ada yang nuansa-nuansa rock, gue suka. Dan punya band apa enggak? Punya dong, namanya 90. Ini IG-nya, @90ID. Jangan lupa follow, karena lagunya keren. Lu search saya di YouTube, 90 Manusia Babi, itu single pertamanya. Pokoknya keren dah. Terus pertanyaan berikutnya dari Raffi Sumaria. Bang, bisa main alat musik apa aja selain gitar? Ya, gue bisa main piano, bisa main keyboard, bisa main bass, main drum, bisa dikit-dikit doang, tapi nggak bisa. Bisa main pianika, bisa main suling, ya udah itu doang. Bang, kumisnya berapa senti? Ya coba aja lu ke rumah gue hitungin bawa penggaris, gue juga gak tahu soalnya. Habis itu dari Debi Permatasari, kakak tinggal di mana dan kuliah atau kerja? Channelnya semoga gak ada matinya, amin. Gue tinggal di Tangerang Selatan, jadi kalau kalian yang rumah di Tangsel, main-main lah, jangan sombong lah. Terus kuliah atau kerja? Ya gue kuliah di semester terakhir, doain aja cepet lulus. Semoga channelnya gak ada matinya, amin, thank you. Habis itu dari Budi Albariski, bang, duet bareng pacar sama lagu My Heart, sekalian kenalin juga pacar lu bang. Iya, masalahnya gue aja gak punya pacar, gimana gue pengen nyanyi lagu My Heart? Dan gimana gue mau kenalin? Ini gue kenalin adik gue aja, namanya Bagus. Habis itu dari Indra Agustina, bumi itu bulat apa datar bang? Menurut gue, bumi itu bulat karena gue dari kelas, dari SD sampai SMA, teori-teori berdasarkan bumi itu bulat. Jadi kalau misalnya nanti ada pembuktian bumi itu datar, ya gue bodo amat. Habis itu Sempak Gaming, bang, gimana caranya bisa rubah chord lagu yang susah jadi chord dasar? Gampang, lu harus hafal tangga nada. Kalau lu hafal itu, lu bisa rubahnya, caya gue. Dari Yu Hermanto, bang, kalau kita pandai gitar, cewek yang banyak suka kan bang? Pasti banyak, karena cewek gampang banget digombalin pakai lagu, jadi lu pasti jadi playboy, yakin gue. Habis itu dari Winda Wirandra Putra Ardeni, ceritain tentang gitar legendaris lu bang. Ya, gitar legendaris gue tuh udah dari SMP. Dari gue belajar main gitar, gue pakai gitar itu, gue otodidak ya BTW, jadi gue belajar sendiri. Terus pernah ketabrak motor juga, pernah jebol gitarnya. Akhirnya gue benerin. Terus, tapi buktinya sampai sekarang bunyinya masih enak karena gue jaganya pakai hati. Anjay. Bang, muka lu ngeselin, bodo amat. Dari Septian Ari. Terus dari Muhammad Syafiq, punya pacar gak bang? Enggak, kan gue udah bilang enggak. Sultan Syarefi, apa motivasi lu buat chord gampang dan apa tujuan hidup lu bang? Sorry caps lock-nya jebol, biasa keyboard warnet. Oke, besok-besok beli internet buat di rumah biar lu gak ke warnet, jadi caps lock di warnet gak jebol. Motivasi buat chord gampang karena banyak temen gua yang pengen main chord lagu tapi susah. Akhirnya nanya ke gua, buatin dong chord gampangnya. Nah ternyata gua buat aja tuh kontennya chord gampang di YouTube. Ternyata peminatnya banyak, alhamdulillah. Tujuan hidup lu bang, semoga gua bahagia sampai tua. Terus Ahmad Syukur, bang, cara ganti kunci biar cepet gimana? Udah hafal letak kuncinya tapi masih gak bisa cepet. Lu sering main, kalau sering main nanti lu gak usah ngeliat-liat lagi tuh, pokoknya tangan lu bakal gerak sendiri, hebat kan? Auto gerak, anjay. Deswila Ratu, bang, bisa main gitar di kelas berapa bang? Dari kelas 1 SMP. Prime Junior, bang, punya kepribadian ganda? Menurut lu gue punya apa enggak? Oke, langsung pertanyaan berikutnya dari Andi Mustafa, bang, kapan giveaway gitar? Hia hia hia. Ya, pasti lu golongan kami dari MLE. Gue bakal giveaway gitar kalau 100.000 subscriber. Ya, nanti gue di 100.000 subscriber gue bakal giveaway gitar dan gue buat sebuah karya. Dan itu ada, ada benang merahnya.
Jadi dua-duanya lo harus lihat. Dan gue bakal nginfoin ini di Instagram gue di @priabernada. Makanya jangan lupa dari sekarang follow Pria Bernada karena info giveaway gitar ada di sana. Jadi doain aja cepet ya, 100.000 subscriber. Terus dari Amiruddin, udah nikah belum bang? Cewek aja gak punya, gimana mau nikah? Nikah sama siapa? Sama setan. Naswa Salsabila, bang dari Bali ya? Kok lu tahu gue dari Bali ya? Gue orang Bali, gue orang asli Bali, tapi tinggalnya di Tangsel dari kecil ya. Jadi, ya orang Bali yang tinggal di Tangsel. Abis itu dari Dian TV, ini terakhir ya. Aku gak ngerti lagi kenapa channel ini ada di subscribe aku, perasaan aku gak pernah nge-sub dia deh. Mungkin kakakmu, papamu, mamamu, adik kamu, atau saudara kamu, atau mbak kamu, atau siapapun yang mencet merah itu. Ya pokoknya gue juga gak tahu kenapa nanya ke gue. Jadi gak usah banyak-banyak Q&A-nya, itu intinya, udah. Biar lu gak bosen juga, jadi doain aja semoga channel ini semakin berkembang. Thank you.